Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat berjumpa di channel Sapaan Gembala. Saya Pendeta Cembeni dari GKI Pinangsia. Senang sekali berkumpul bersama Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk kehidupan hingga sekarang ini yang boleh kami alami. Terlebih di dalam segala sesuatunya, kami yakin dan percaya ada Tuhan yang menolong, menyertai, dan memberkati kami. Dan biarlah ada hati dan pikiran yang mau taat, yang mau setia, yang mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, melihat kondisi kehidupan yang kita alami sekarang ini, pagi hari ini saya mengambil tema di dalam renungan saya, jangan tawar hati dan jangan menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan sekarang yang kita alami ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan, ada banyak permasalahan. Bagaimana jalan keluarnya? Bapak Ibu, firman Tuhan ambil dari Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6 ada kisah yang mirip yang dialami oleh tokoh Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis di dalam kehidupannya. Kisah yang sangat aktual dan sangat nyata yang juga kita alami sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, Matius 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga berbunyi. Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ketiga berbunyi, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kenal dengan Yohanes Pembaptis itu. Betul, Yohanes Pembaptis adalah orang yang membaptiskan Tuhan Yesus. Dan Yohanes Pembaptis adalah pelayan Tuhan yang luar biasa pelayanannya. Dia merintis jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan ayat yang baru saja kita baca, ayat yang ketiga, ada pertanyaan yang dilontarkan oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaan yang tidak lazim. Pertanyaan itu berbunyi, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Bukankah Yohanes Pembaptis kenal siapa itu Tuhan Yesus? Bukankah Yohanes Pembaptis merintis jalan buat Tuhan Yesus? Mengapa ada pertanyaan seperti itu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui pertanyaan itu kita mereka-reka ada sesuatu yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Engkaukah itu, ataukah kami harus menantikan orang lain? Melalui pertanyaan itu kelihatannya kondisi Yohanes Pembaptis sedang bimbang, sedang ragu, sedang kacau. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, benar tidak? Yang jadi pertanyaan, kenapa dia bimbang? Kenapa dia ragu? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mencari jawaban. Ketika saya cari jawaban, ada banyak jawaban. Tetapi mayoritas menyebutkan alasan Yohanes Pembaptis bimbang, ragu, karena Yohanes Pembaptis di dalam ayat yang kedua, di dalam penjara. Bapak Ibu bayangkan kalau seseorang di dalam penjara,
ada banyak kesulitan, ada banyak permasalahan, ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran. Betul tidak? Ya, Yohanes Pembaptis di dalam penjara menginginkan bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan dia. Yohanes Pembaptis di dalam penjara menginginkan Tuhan Yesus terlebih mau menolong dia. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah sesuatu yang wajar kalau kita mengalami kesulitan, mengalami permasalahan, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita memohon, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami. Bukankah sesuatu yang wajar? Wajar sekali. Dan itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi apakah Tuhan Yesus menolong? Apakah Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Yohanes Pembaptis? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Matius 14 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan mencatat bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Terlebih Yohanes Pembaptis mati dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Suatu kematian yang sangat tragis bagi pelayan Tuhan yang setia. Kematian yang sangat tragis bagi hamba Tuhan yang begitu taat di dalam pelayanannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini fakta, ini kejadian, dan ini pembelajaran buat kita. Seringkali harapan kita, seringkali keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Matius 11 ayat 4 sampai yang kelima, Yesus memberikan jawaban akan pertanyaan Yohanes Pembaptis tersebut. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 4 sampai ayat 5 memberitahukan jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, "Lihat pekerjaanku." Dengan melihat pekerjaanku, dengan melihat pekerjaan Tuhan Yesus, engkau mengetahui siapakah aku. Dan itulah jawaban yang Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis. Jawaban yang membuktikan bahwa Yesus adalah benar Mesias yang dijanjikan Tuhan. Jawaban yang berikan Tuhan Yesus adalah benar bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Dan tidak ada orang lain yang seperti Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-6 menjadi satu bagian yang penting. Yohanes Pembaptis sudah melayani Tuhan, sudah bekerja dengan luar biasa. Tapi apa yang direncanakan oleh Tuhan belum tentu sama dengan apa yang diinginkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis akhirnya mati dibunuh. Matius 14 memberitahukan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, menjadi satu bagian yang kita harus pelajari ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kalau harapan kita didengar, dikabulkan oleh Tuhan, kita puji Tuhan. Tetapi kalau harapan kita, kemauan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Sekarang ini banyak harapan-harapan kita. Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong suamiku, Tuhan sembuhkan istri, anak-anakku, suamiku, Tuhan berkati pekerjaanku. Dan kita sudah membuktikan dengan pelayanan kita, dengan ketaatan kita. Tetapi apa yang kita harapkan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis, berharap Tuhan Yesus tolong, berharap Tuhan Yesus perhatikan, berharap Tuhan Yesus membantu Yohanes Pembaptis, tetapi
Yohanes Pembaptis tetap dibunuh, dipenggal kepalanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Harapan manusia dan rencana Tuhan seringkali tidak sesuai. Sehingga Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Matius 11 ayat yang ke-6 ini menjadi satu bagian yang saya pegang. Ketika ada harapan di dalam diri saya, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-6 berbunyi apa? Jangan tawar hati dan jangan menolak aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan marah kepada Tuhan, apalagi jangan menolak Tuhan kalau keinginan kita, harapan kita, kemauan kita tidak kita dapatkan. Tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah percaya, tetaplah melayani Tuhan. Karena dialah Tuhan yang maha kuasa, karena dialah sumber berkat. Biarlah renungan pada hari ini menjadi kekuatan buat kita. Jangan menolak Kristus Yesus Tuhan. Jangan tawar hati kalau apa yang kita inginkan tidak kita peroleh. Malah yang tidak kita inginkan seringkali Tuhan izinkan itu terjadi. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hari ini kami belajar hal yang tidak mudah. Di dalam kenyataan kehidupan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan yang kami alami. Mohon Tuhan pimpin, mohon Tuhan berkati, tuntun kami. Dan juga persiapkan hati dan pikiran kami agar ada ketaatan, ada kesetiaan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Biarlah iman mereka bertumbuh di dalam penderitaan. Dan terus Tuhan pakai menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati untuk usaha pekerjaannya, berkati untuk keluarga mereka, berkati untuk pelayanan, dan berkati untuk kesaksiannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu di dalam renungan selanjutnya, di dalam sapaan gembala. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.